Hai Altan, aku Kak Susi. Gimana tadi pertunjukannya? Pasti seru kan? Nah, mau tahu kedekatanku dengan gajah-gajah ini? Ayo, langsung sini. Wah, asik. Ini dia yang Altan tunggu-tunggu. Waduh, gajah-gajahnya mau diapain nih, Kak? Sekarang kita manipedi gajah dulu ya, biar lebih cantik. Tapi manipedi ini kita lakuin cuma seminggu sekali aja. Ayo. Nah, gitu dong. Jangan sampai kuku kalian panjang. Ini demi kesehatanmu loh, Sob. Kalau kamu jatuh tersandung karena kuku panjangmu gimana? Kita nggak mau bantu angkatin ya. Kamu kan berat, Sob. Oke, setelah beres manipedi, kaki-kaki gajah ini juga perlu disikat, Sob. Untuk meminimalisir infeksi juga, bila ada kakinya yang terluka. Hebat ya, Kak Susi dan kiper lainnya tidak takut merawat si gajah. Gajahnya cuma tidak merasa terganggu. Ngomong-ngomong, Kak Susi, kok bisa sedekat ini sih sama gajahnya? Untuk pendekatan pertama, kita pasti didampingin sama senior dulu. Terus diajarin deket, pegang-pegang belalainya, kasih makan, mandiin. Lebih penting lagi kita juga bisa ngajak ngobrol mereka, itu lebih dekat.